sekarang ada 600 jenis. Kemarin di ada apa? Hasil eksplorasi kemarin barusan pulang kawan-kawan tuh masih kita catat lagi untuk tambahannya. Karena apa? Ini bagian dari kita ngejar-ngejar koleksi-koleksi yang masih ada di lapangan yang belum sempat kita ambil. Kita lakukan eksplorasi di daerah Tahura di Kabupaten Banjar. Dan nanti kita evaluasi lagi untuk tahun-tahun berikutnya untuk nambah koleksi. Koleksinya dari mana aja, Pak? Kalau koleksi terutama dari endemik Kalimantan, Kalimantan Selatan terutamanya. Itu yang kita utamakan, nanti terus bergeser koleksi-koleksi yang ada di daerah lain untuk menambah koleksi-koleksi di wilayah ini. Ada yang langka atau ada yang menarik itu, Pak, koleksinya, Pak? Jadi kalau kita kan tanaman yang hasil eksplorasi kan juga cukup banyak ya. Kita ada, jadi disebutkan ada yona buah, yona kayu, yona obat, yona anggrek, dan sebagainya itu. Yona kayu ya mungkin seperti ada kayu kuku, langiran, jenis-jenis meranti, keruing, kemudian ada jenis ulin sendiri tadi kita tunjukkan. Kalau jenis buah-buahan dari tanaman kapul, landur, tandui, kitaan, rambe, yang masak biasanya ditawarkan. Termasuk apa ya, jenis-jenis yang kadang-kadang kita tidak menyangka ini ada dapat buah dari beli pisang misalnya itu, kita masukkan di kebun raya. Pandemi, Pak, apakah ada rencana dibuka, Pak? Kita sedang mengajukan izin ke Satgas Covid Kota Banjarbaru untuk membuka kebun raya ini untuk yang sifatnya umum ya. Kalau yang sifatnya untuk kegiatan pendidikan, makan dan sebagainya ini kami sudah tidak kami tetap kami layani karena mulai awal memang dilayani itu. Iya. Gitu. Karena lebih terkontrol mereka. Komunitasnya jelas, misalnya ada tracking kelompok ini di mana posisinya gampang. Tapi kalau umum kita kada mencatat nomor HP satu persatu kan. Kalau ini kan sudah mengelompok, apalagi ini kegiatan belajar, jadi ada penanggung jawab dari pihak kampus dan kampus bisa mengkondisikan hal-hal seperti itu. Belum ada info dari Satgas malah terkait permintaan izin. Belum, tapi tadi Pak Kepala Satgas Provinsi silakan buka, artinya beliau ngasih lampu apa? Hijau. Cuma dengan kondisi prokes yang standar lah.